18 Agustus 2018 merupakan hari terakhir dari rangkaian acara PKKBN UPN Veteran Yogyakarta. Acara hari ini diawali dengan diadakannya formasi mozaik yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru UPN Veteran Yogyakarta. Beberapa formasi yang diadakan antara lain Prada UPN Veteran Yogyakarta 2018, Peta Indonesia, Lambang Asian Games, 73 Tahun Indonesia, Topi Baja, Logo PKKBN 2018, serta Bendera Merah Putih. Kegiatan masih dilanjutkan dengan diadakannya talk show yang diisi oleh Vidi Hermawan yang merupakan mahasiswa berprestasi Angkatan 2014 Fakultas Teknologi Mineral. Lalu dilanjutkan oleh Vianza, mahasiswa Hubungan Internasional 2016 yang merupakan ketua dari Atap Senja. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini Rektor UPN Veteran Yogyakarta mengambil bagian dalam memeriahkan acara Expo UKM dengan tampil bersama dengan bandnya yang merupakan dosen UPN Veteran Yogyakarta bernama Gita Utoya. Acara masih berlangsung dengan parade oleh 25 UKM yang ada di UPN Veteran Yogyakarta. Parade ini merupakan kegiatan rutin yang merupakan rangkaian acara dalam upaya memperkenalkan perorganisasian kepada mahasiswa baru UPN Veteran Yogyakarta. Jadi dari UKM seni sendiri tahun ini kita mengambil konsep itu zombie. Hal ini bisa menarik perhatian mereka daripada UKM-UKM lain. Euforia aku sebagai maba di sini sangat menyenangkan dan asyik dan seru karena bertemu teman-teman baru yang belum kenal sebelumnya. Melalui Expo UKM yang diadakan oleh UPN Veteran Yogyakarta ini, diharapkan mahasiswa baru dapat berpartisipasi aktif dalam mengasah soft skill yang mereka miliki selama berkuliah di UPN Veteran Yogyakarta. Saya Mita dan segenap kru yang bertugas melaporkan untuk UPN TV Yogyakarta.